kabar Pak? Pak, sudah negatif, ya, tidak ada indikasi menggunakan narkoba. Berarti memang tersangka saat ini Pak Dir ya? Ya. Sudah tersangka ya? Ya. Kenapa jadi dijadikan tersangka Pak Dir? Karena ada terbukti melakukan tindakan perzinahan itu. Perzinahan. Sanksinya apa Pak? Ya, sanksinya Pak? Ancamannya 9 bulan. Pasal berapa itu Pak? 284 KWP. Berarti tidak ditahan Pak? Iya demikian. Penahanan, tapi proses penanganan perkara ini terus berlanjut. Kedua-duanya sama Pak pasal yang dikenakan? Iya. Kedua-duanya sama. AY maupun FY ya Pak ya? Iya. Pak saat ini si oknum bupati itu masih diperiksa atau gimana Pak? Masih kita minta keterangan, mungkin hari ini akan kita pulangkan nanti. Dengan karena ancaman apa hukuman hanya 9 bulan ya. Jadi wajib lapor aja. Ya? Wajib lapor. Mengapa dijadikan tersangka? Atau buktinya apa dan dia di dalam kamar kedua lalu apa buktinya wajib? Ada sperma, ya, ada yang itu kita amankan ya. Ada pakaian-pakaian dan juga pada saat mereka berdua juga posisinya ya. Kamar kesana itu. Ya kamar kesana. Yang tersangka kedua-duanya? Ya, dua-duanya. Berarti mereka melakukan perzinahan itu memang benar ya intinya tadi itu. Pengakuannya demikian. Ya, Pak, hubungan mereka Pak sudah berlangsung lama gitu Pak? Dari hasil penyidikan. Demikian ya. Dalam ini kan ada ditemukan intensif mereka hubungan yang ini kurang lebih 1 bulan lah kontrak di tempat rumah baru itu apa benar apa sudah menikah? Kan ditemukan surat nikah Pak? Surat nikah belum kita temukan karena ceritanya melakukan dari keterangan mereka nikah siri. Di mana Pak? Menurut informasi keterangan di Bogor nanti kita